Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Blind Project. Kali ini cuaca cukup panas dan kita akan membuat video ya, eksperimen tentang kaca pembesar. Apakah memang bisa untuk membakar sesuatu? Langsung aja kita cek ke TKP bersama Bapak Eli. Ini dia. Ayo guys, kita coba guys, mumpung panasnya lagi kira-kira 40 derajat ini. Pertama-tama harus punya bungkus rokok. Waduh, sponsor ini iklan. Ya, gua. Kertas lah. Dan alhamdulillah langsung mendung ternyata. Kita tunggu cerik. Nih, terik panas. Kita lihat dulu mataharinya masih sembunyi. Pak Anto mau ke mana, Pak? Mau ke Majak. OTW ya, ini namanya kaca pembesar ya. Nah, ternyata lagi saudara, terus lagi ini enggak bakat direkam ternyata. Lagi, bisa dilihat dari jauh ini guys. Bisa ya. Lihat Pak, lihat Pak, sini Pak. Pak. Besar. Bisa sini Pak. Matanya seperti seperti bola pingpong. Bisa tembus ya, guys. Tembus pandang ya. Jadi ini sambil nunggu cuaca mulai cerah lagi. Kita ngopi-ngopi dulu Pak, ngopi dulu nggak apa-apa. Sambil apa-apa. Bebas di channel YouTube ini, bebas tapi sopan. Itu ada Bapak Waras, Pak Toto, Waras Toto. Sudah mulai ada cahaya ya. Halo Pak, mampir Pak. Ini usahakan titiknya, titik apinya fokus kecil sekali, biar bisa kertasnya terbakar. Kalau nggak mau terbakar, nanti dicoba di rambutnya Pak Anto ya. Ini sudah lebih kurang 10 detik Pak ya. Berjalan nggak sampai 1 menit lah kalau memang fokus ya. Belum, masih belum ada tanda-tanda terbakar. Halo, tanda-tanda asap dan matahari keburu tenggelam lagi ya. Titiknya sepertinya kurang kan Pak, fokus Pak. Iya. Silau ya. Mulai panas guys. Mulai tangannya panas. Ini mungkin karena faktor sinar mataharinya kurang stabil Pak. Jadi kan mendung enggak jadi agak lama. Harusnya ini maknyus ini. Langsung respon terbakar harusnya tadi Pak ya kan, mataharinya mulai redup lagi. Oke teman-teman, sabar, mohon sabar, ini ujian teman-teman. Nah buka lagi, kita mulai lagi nih, hitung lagi dari nol. Iya, karena kita memang nggak bisa apa-apa, tergantung sama yang maha kuasa ini masalah sinar matahari. Ini salah satu cara di zaman dulu kalau mau bikin api itu pakai titik api gini, atau bisa juga dengan gaya gesek Pak. Iya. Kayak ya itu di pecelet-peceletkan gitu. Banyak yang belum merus. Ini banyak Pak. Karena sekarang banyak yang belum merus. Banyak yang belum merus. Makanya bisa kita kasih keruh Pak ya. Biar keruh. Oke. Kurang 1 menit ini guys. Lagi-lagi 1 menit karena faktor cuaca panasnya ini. Iya Pak, hati-hati di jalan. Sudah berangkat Pak Anto. Karena panasnya nggak stabil. Ini ya, jadi ya. Ini untuk nunggu ini
ini apa? Bendungnya pindah aja. Cuma nanti Pak Edi. Ya. Oke, sepertinya matahari sudah bersinar terang, teman-teman. Kita lanjut membuktikan ini bahwa fokus itu bisa merubah keadaan. Misalnya kertas ini tidak terbakar, dengan kekuatan kaca pembesar yang difokuskan titiknya, akankah bisa terbakar? Ya, udah mulai keluar asap ini, teman-teman. Nah, tolong diambilkan pokoknya. Oh iya, rokoknya sih. Jarang yang tahu ini anak-anak milenial belum meru, nggak ada raktek soalnya. Ya itu dia, kita keluar asap, saudara-saudara. Iya, tapi karena tangannya oba-oba sehingga kurang fokus, tidak tepat. Tuh ini setelah titik api atau titik fokusnya diarahkan ke sini jadi terbakar. Cuman enggak sampai apinya besar karena anginnya juga kencang di sini. Nah, itu tadi pakai kertas rokok. Sekarang kita coba yang lebih tipis pakai kertas tisu. Berapa detik akan terbakar? Yuk, ciki brut. Mana batunya? Ayo, ayo. Batu, ya. Tambahkan batu, ya. Itu loh. Buruan cepat. Celak matahari ini singitan. Ya, kita fokuskan sampai titiknya kecil. Kurang kecil Pak, kurang naik. Ya, seperti itu. Awas, minggir dulu. Sekitar 10 detik. Ini lebih tipis, harusnya lebih mudah terbakar kalau fokus. Tapi karena anginnya agak besar, kertasnya juga ikut-ikutan gerak terus, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi kurang bisa maksimal karena anginnya kenceng. Oh, aku nolak kena nutup yang ini. Gini. Duh, malah malik. Oke, sudah keluar asap tapi dari rokok. Titik fokus. Ini bisa-bisa orangnya juga ikut terbakar, teman-teman. Karena sinar matahari begitu panasnya. Demi untuk melampiaskan hasrat ingin tahu, kita rela panas-panas. Dan sepertinya juga listrik sudah nyala, ini tadi padam. Ikut-ikutan rewel. Ya, sabar, memang harus dibutuhkan kesabaran untuk mencapai kesuksesan. Fokus, sabar, dan acek. Apa acek itu, Pak? Acek. Iya, tetap ya. Anteng. Anteng.
Hey. Anteng. Anteng iki apa ya? Konsisten. Stabil. Ternyata juga lama, guys. Angin, guys, faktor angin. Iya, yeah, faktor angin. Anginnya kenceng. Uh-oh. Wah, gagal ini, gagal, kacau. Anginnya tambah kencang. Kita coba pindah ke titik sebelahnya. Memang harus butuh perjuangan ya. Nah, mulai kebakar ini. Mulai, ya kan? Awas loh kan, jadi tutupi. Ini tidak bisa terbakar besar karena anginnya. Ini sudah cukup ini Pak Heri, tidak bisa terbakar ini. Karena anginnya kencang jadi tidak bisa terbakar. Tuh lubangnya ya, kelihatan. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, seperti itulah tadi percobaannya ya. Terbukti kalau fokus pasti bisa. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.